Pemirsa, merayakan hari jadi ke-31 tahun, MNC Group menggelar acara MNC Fest bertema MNC Beyond Imagination. Perayaan ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan kepada MNC Group untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. 31 tahun perjalanan MNC Group dimeriahkan dengan menggelar acara MNC Fest. Acara ini dibuka langsung oleh Haritanu Sudipyo, selaku eksekutif chairman MNC Group di gedung iNews Tower. Haritanu Sudipyo menyatakan tantangan yang dihadapi dalam kondisi pandemi saat ini tidak mudah. Dan MNC Group terus meningkatkan persaingan usaha yang kuat dari pihak asing dan terus berkarya memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat Indonesia. 7 bulan ini kita mengalami 7-8 bulan ya pandemi COVID-19. Makin banyak perubahan lagi, makin susah. Bahkan yang tadinya basisnya online juga terpengaruh juga. Ya contoh itu yang ride hailing ya, kayak Gojek pasti terpengaruh juga. Begitu kena PSBB, akhirnya bisnisnya banyak mengalami penurunan. OTA, online travel yang tadinya booming, tahu-tahu hilang sekejap. Ya, karena orang tidak tinggal di hotel, orang tidak naik pesawat. Ya. Jadi dikacaukan lagi, sudah banyak ekspansi migrasi ke online, ada pandemi COVID-19, online pun sebagian juga kena dampaknya. MNC Fest menampilkan kolaborasi dari seluruh unit bisnis yang tergabung di dalam MNC Group, diantaranya sektor media, jasa keuangan, dan lifestyle property. Rangkaian kegiatan MNC Fest 2020 diselenggarakan tanggal 1 hingga 7 November 2020. Antara lain Virtual Ride, Hackathon, Tech Career Day, Virtual Job Fair, Webinar Series, Celebrities Esports Fun Match, Festival Belanja Online, dan beragam acara lainnya yang juga dapat dinikmati melalui live streaming di RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Edi Nugroho, iNews melaporkan.